kompetensi kita. Enggak, ini sekarang ini copywriting yang bisa. Ini seru nih. Itu kan ada tulisan ujungnya. Iya dong, biar tahu. Oke. Boleh pakai properti ya. Oke, permainan berikutnya judulnya adalah musical impression. Oke, kasih. Pokoknya jangan dangdut. Boleh dong. Oke. Jadi permainannya adalah setiap kelompok akan diminta untuk menyanyi. Pilihan lagunya. Nanti unik. Semua harus ikut ya. Semua harus ikut. Oke. Kita nggak bisa di luar Coldplay. Sebutkan satu lagu Coldplay, Pak. Iya, dia yang pernah dari Jepang. Oke. Pilihan lagunya. Pilihan lagu pertama, potong bebek angsa. Ya. Dua. Dengar dulu pilihan-pilihan lagunya ya. Satu, potong bebek angsa. Dua, anak kambing saya. Yeah. Tiga, aku seorang Tapi Pen. Gak ada bahasa Prancis? Gak ada. Empat, bebek moyangku seorang pelaut. Pelaut bukan pelaut. Boleh. Lima, ambilkan bulanku. Enam, kapal api. Tujuh, balonku. Apa tujuh? Permainannya adalah nanti akan diundi setiap kelompok akan dapat satu lagu dan satu nama penyanyi. Jadi kalian harus menyanyikan lagu tadi sesuai dengan gaya penyanyi yang kalian dapatkan. Contoh dulu, sebentar. Contoh. Contoh. Nih, nama penyanyinya adalah yang ada adalah satu. Rido Roma. Luciano Pavarotti. Gak ada kan. Setiap kelompok, kepoannya maju ke depan. Sorry, sekali lagi.
Bukannya di kamar, bukannya di kamar. Diam-diam ya. Iya kan latihan di kelompok. Oh iya. Tapi kita nggak nyatet ya mereka. Oke. Nanti asli keliling nyatet. Oke. Bawa ambil kamu. Oke, silakan. Okay.
Handphone lu pecah. Rusak ya? Rusak korslet. Kalau menang harus nyanyi lagi dong. Nah, gitu berarti pemenang udah.
protes. And the winner is the protest. Bomb Drop Family Singer. Mana mereka? The Bomb Drop Family Singer. Mana? Udah kabur. Opung kasih hadiahnya. Awas kok rame. Oke. Nyanyi pakai kok. Enggak ada, no drama, no drama. Protes, kita mau protes dulu nih pemilihan lagunya. Mereka mendapatkan lagu yang dinyanyikan masa kecilnya juri. Karena lagu kami tidak. Enggak, sebenarnya tadi udah bagus lagunya. Keputusan juri enggak bisa diganggu gugat. Ini kita melawan. Oke. Kita melawan. Juri. Juri biarkan yang menang menang. Kita juga lihat yang dapat bunga siapa. Dapat tebak gitu. Kita lagu aja. Kita bunganya 2%. Oke, juri, juri yang akan memberikan seremoni pemberian hadiah kepada juara. Tanpa mengurangi rasa cinta semuanya. Siap, siap, siap. Pertama ke anakku. Tapi dikasihnya dia. Kasihnya salah itu yang cewek. Ketahuan dong. Emang dunia ini tidak adil. Terungkap sudah. Ya. Bahkan di lingkup yang kecil. Keberpihakan. Gue cocok gak pake hijab. Cocok kan gue. Pake piano gak boleh, pake gitar boleh. Betul, boleh. Like a soul, like a soul. Yang gak masuk berarti masuk ke saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok pemenang pasti paling jago kan nyanyinya. Iya. Ada hadiahnya. Silakan menyanyikan lagu. Balonku ada 5 dengan gaya Indora Ratina. Tadi mengharapkan Indora Ratina nih. Penonton. Oke, pertanyaan pertama. Tahun? Oh, belum. Ini tahun.
penistaan itu. Belum, dibilangin di opsinya selesai dulu. Ya bener dong lah. Saya. Ini masih level easy. Ini masih level easy. Pilihan ganda ya. Kayaknya ini gak usah dibacain optionnya deh. Sobat sebutkan tanggal, bulan, dan tahun lahir band yang kemarin. Kayaknya ini bukan. Siapapun beri dong. Ya 26 April 19. Masalah keluarga ya. Benar kan? Bukan. Jangan bawa ke ranah keluarga. Benar kan? Benar dong. Anulir dong. Tadi katanya jawabannya okay. AB. Oke. Ini enggak pakai option dia kayaknya ternyata kegampangan. Oke. Pertanyaan kedua. Terdiri. Yes. Dari berapa suku kata nama panjangnya Ben? Oh my god. Hahaha.
pada saat-saat seperti begini dibutuhkan kedewasaan kita. Dibutuhkan juga saling mendengarkan ya. Tadi saya juga pas sekarang skor sementara Yale terbaik tapioka, skor sementara, skor sementara trivia 2 untuk Mila, 1 untuk Kiwi, dan 1 untuk Gurame. Berakhir dengan tidak ada pemenang. Tapioka tenang, udah menang soalnya. Pertanyaan, tapi abis ini ada satu lagi permainan kok. Pertanyaan terakhir, siapakah nama? Siapakah nama? Jadi ini nama orang Rusia yang mengajar band melukis. Siapa namanya? Siapa? Kurang ini deh. Rasputin. Jawabannya adalah Victoria Renaud Srivatsa. Masalah nih tidur. Bukan yang lukis, ajarin lu kali yang lukis. Ada satu lagi. Bapaknya lagi nama orang. Oke, permainan terakhir. Kan terakhirnya gambreng aja ya. Permainan terakhir.